mungkin kan, Tut. Kentut. Aku pula kentut, guys. Ya, kan? Ya, ya. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sugeng rawuh ke channel HM Studio. Piye kabar re? Ha, apa pun guys. Saya doakan anda selalu sihat-sihat aja guys dan dimurahkan rezeki anda dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Terima kasih pada anda yang sudah nonton di channel HM Studio. Pada anda yang baru saja singgah ke channel HM Studio ni, ayo dong bantu dengan subscribe channel HM Studio supaya channel ini bisa berkembang lagi ya guys. Dan saya pun makin semangat guys untuk membuat video-video reaction lagi guys. Baik guys, untuk video reaction kali ini saya nak react lagi satu video guys. Dan judulnya kali ini adalah Open Bow, 9 tip pemain bola asing agar bertahan di Indonesia ala Gustavo Cena. Ha, 9 tip yang akan diberikan untuk pemain bola asing bertahan di Indonesia. Apakah tipnya? Nanti sama-sama kita dengar ya. Dan video ini merupakan daripada channel Rampokcast. Jangan lupa untuk berikan sokongan dan dukungan anda dengan subscribe channel Rampokcast nanti ya guys. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, sama-sama guys kita nonton bareng. Kita lihat apakah tips-tips yang akan diberikan oleh bule ini yang bernama Gustavo Cena ni. Yuk, sama-sama kita nonton dengan hitungan 3, 2, 1 guys. Oh, cewek. Cewek bule guys. Cantik. Aduh. Keren, keren. Open bule on frame. Okey. Halo semuanya, selamat datang di konten. Bisa bahasa Indonesia juga ya. Lancar banget. Open BO. Open bule on frame. Buka-bukaan segala sesuatu tentang bule. Nah, konten Open BO ini kita akan sharing bersama para bule-bule yang berkarir di Indonesia. Kali ini kita kedatangan bule mantan pemain bola profesional asal Argentina. Gustavo. Pemain bola profesional asal Argentina, guys. Roberto Cena atau Gustavo lebih dikenal Roberto Gustavo Cena. Cena. Macam pernah lihat lahir ya. 16 Agustus 1982. Nah, adalah seseorang pemain bola asal Argentina. Gustavo Cena merupakan salah satu pemain asing legendaris yang pernah dimiliki Persija Jakarta pada masa awal Liga Indonesia. Ya, ya. Meski hanya dua musim, yakni pada tahun 2003 sampai 2005, kesan pertama di ibu kota membuatnya cinta Indonesia. Dan bergabung Persija pada tahun 2003. Okay. 3 tahun kemudian, Cena bergabung ya, ke Persebaya. Okay. 2003 hingga 2005, Persija. 2005 hingga 2006, Julio de Morteros. Ah, mana ni saya tak tahu. 2006 hingga 2007, Persebaya, Surabaya. 2007 hingga 2008, PSMS, Medan. 2008-2009 Perlis FA. Oh, ini di Malaysia ya. Perlis FA. Negeri jiran saya guys. Ha, saya Kedah. Ha, ini Perlis jiran saya. 2008-2009 Delta Sidoarjo. Duarjo. Mana ni? Saya tak pernah dengar yang ni. Okey, yuk sambung lagi. Sebelum akhirnya PSMS Medan. Nah, ini dia bintang tamu kita hari ini. Gustavo Cena. Gustavo Cena. Silakan. Waduh, lagi senang makan. Como estás? Como estás? Wah, apa itu kamu makan? Coba aja, telur. Telur? Telur. Sebenarnya seperti omelet, ya? Omelet. Omelet dibikin sate. I see. Emang pemain bola boleh makan kayak gini, goreng-gorengan kayak gini? Kalau pemain bola sebenarnya nggak boleh makan gorengan. Nggak boleh ya? Cuman aku udah nggak pemain profesional, jadi sedikit-sedikit. Mantap. Ini makanan favorit kamu? Enggak juga. Sebenarnya makanan favorit saya di Indonesia adalah nasi goreng seafood. Waduh guys.
pemain bola sepak ni pun bisa juga ya bahasa Indonesia. Dan saya tengok tadi bule yang wanita tadi, dia punya ngomong tu ala-ala lebih kurang seperti bule di Rusia tu. Siapa nama? Isteri Bagus. Lebih kurang macam tu guys. Sebelum kita mulai berbicara, yeah, saya mau tanya, ini saya panggil Gustavo seperti apa? Bang Gustavo, Pak Cena, atau apa? Kalau enaknya. Kesenanya enggak pakai Pak, enggak pakai Bang, enggak pakai. Enggak usah ya, pakai itu. Gustavo aja. Gustavo. Langsung aja Gustavo. Okay, Gustavo aja. Oke, okay, kalau begitu. Gustavo. Nah, Gustavo, sekarang masih aktif enggak sebagai pemain bola? Kalau sekarang sudah stop, sudah pensiun profesional. Masih aktif tapi di dalam arti masih ikut main fun game untuk jaga-jaga kondisi aja sih. Tapi kalau sebagai profesional sudah stop. Sudah pensiun. Berarti sekarang sudah pensiun. Pensiun dah guys. Sekarang kerjanya apa? Sekarang sudah ambil lisensi kepelatihan. Sudah ambil lisensi A. Sudah untuk lumayan tinggi, latihan berarti ya. Tinggal diadbret ke A Pro. Lagi on the way sih. Oh, I see. Untuk jadi pelatih. Untuk jadi pelatih. Emang untuk menjadi pemain bola itu ada batasan umur ya? Tergantung juga sih, tergantung fisiknya, tergantung ya aku sebagai profesional selama 15 tahun. Jadi mungkin masalah umur, tapi masalah kecapean sih mental. Pemain bola profesional bukan gampang sih, harus jaga pola makanan, harus tidur tepat waktu, kadang-kadang jauh dari keluarga, dari teman-teman, nggak bisa ikut pesta kemana, jadi harus benar-benar jaga kondisi. Guys. Gustavo boleh cerita sedikit nggak awal-awal datang ke Indonesia itu, kenapa Gustavo pilih Indonesia? Soalan yang bagus guys, kenapa memilih Indonesia? Bagus soalannya. Ya, waktu itu aku main di Boca Juniors. Klub terbesar di Argentina, dan ada tawaran dari mantan pelatih saya di Boca Juniors. Dia ada tawaran dari Persija Jakarta. Dia tanya gimana ingin main di Indonesia, temanin itu saya ke sana. Itu kamu umurnya berapa pas dapat aku kontraknya? Masih muda banget, 20 tahun, 21 tahun. Muda 20 tahun, masih, waktu itu ya. Terus gimana keluarganya langsung setuju, gimana awal-awal gitu? Ya, kalau papa dan mama sih, kalau kamu senang main bola, kamu mau coba di sana, ya silakan. Karena itu pertama kali kamu keluar dari Argentina ya? Iya, sebelumnya pernah ke Eropa, kemana-mana, tapi cuma berapa minggu, satu bulan maksimal balik. Paling lama di Indonesia. Dan lama. Kenapa paling lama? Suka banget atau? Karena aku sebenarnya. Kamu ingin coba di negara lain gitu. Dapat sebenarnya komen. Indonesia bukan yang saya pikirkan sebelum datang. Aku pikir Indonesia cuma sepak bola biasa-biasa aja. Enggak begitu profesional, suasana juga enggak. Tapi pas aku datang, apalagi datang ke klub terbesar di Indonesia, Persija Jakarta, suasana atmosfer sepak bola memang sangat bagus. Katanya sebelum ni dia nampak macam Indonesia tu biasa-biasa aja, bola sepak pun biasa-biasa aja ya guys. Tapi selepas dia datang sendiri ke Indonesia dan datang ke klub yang ternama di Indonesia dan beliau melihat suasananya sangat-sangat bagus guys. Waduh, keren juga ya. Ya mirip lah dengan suasana sepak bola Argentina. Mirip dengan juga saya tertarik bermain sini. Nah, ngomong-ngomong Gustavo Cena kenal aku enggak? Jujur. Boleh, kalau harus saya jujur. Harus kalau jujur. Kamu akan jujur aku kan? Orangnya jujur sih. Bagus kalau jujur. Aku juga jujur banget. Kalau jujur, aku enggak ke dunia entertainment sih, enggak sering nonton sinetron dan lain-lain. Aku ke dunia sport, jadi kadang-kadang artis-artis ya, benar. Kamu kenal saya enggak? Dari jauh-jauh datang ke Indonesia, cari kerja di Indonesia. Aku pernah main beberapa kali film di Indonesia. Oh, pernah main film juga ya? Waduh, seorang daripada arena bola sepak profesional, yang seorang lagi daripada bidang entertainment. Pernah main film juga guys. Ini luar biasa guys. Pernah main film, boleh pernah main film di Indonesia. Oh ya? Good, very good. Yeah, very good. Good experience. Kenapa tadi?
Kamu kenal saya enggak? Kamu yang entertainment kan? Saya Unaspor. Iya, beda dunia ya. Terus, beda dunia. Kamu kenal saya dulu enggak? Aku belum pernah nonton bola di Indonesia. Wah, kesian banget. Karena enggak pernah diajak. Enggak ada yang ajak aku untuk nonton bola. Coba, lain kali kalau ada yang ajak, aku pasti akan nonton. Iya. Nah, menurut Gustavo itu lebih jago sepak bola di Indonesia atau Argentina? Iya, sebenarnya lebih jago Argentina. Kenapa? Bukan Pasif lebih jagonya di mana? Bukan lebih jago sih, cuma persiapan anak-anak di Argentina lebih jauh daripada anak-anak Indonesia. Intensif, misalnya lebih. Umur 5 tahun, 8 tahun sudah mulai ikut kompetisi di Argentina. Jadi orang mulai masuk akademi klub, setelah itu masuk juniors. Tapi itu orang mulai kompetisi deh. Jadi di Argentina misalnya umur 18 tahun sudah main profesional. Misalnya saya di Boca Juniors 18 tahun sudah main di tim seniors. Kalau di sini mungkin ya persiapan masih baru dari 12 tahun, 14 tahun. Agak lewat juga ya kita jauh, di sebelah kita, Asia ini ya. Tinggal mungkin 4-5 tahun. Wow. Jadi di Indonesia tahun nih, mungkin 20-22 tahun masih dibilang pemain muda. Padahal di negara lain, di Eropa atau Argentina, udah main profesional, udah terpanjang. Di Indonesia, apakah ada sesama pemain dari Argentina enggak? Teman-teman banyak pemain dari Argentina ada? Kalau dulu banyak sih, sekarang ada mungkin karena nilai kontrak di Argentina sudah mulai lebih tinggi. Jadi pemain mungkin pilih stay di Argentina. Tapi masih ada. Sekarang ada 2 atau 3 atau 4 pemain di... Sekarang pemain yang terkenal dari Argentina yang main di Indonesia siapa? Yang terkenal yang di Indonesia? Ya ada pemain di Persita, Tangerang. Oh, di Tangerang. Namanya Fergon, si striker. Oh, striker. Itu yang lumayan bagus. Sama Vidal. Masih muda, 28 tahun. Muda banget, guys. Masih ada. Karir ini masih panjang. Dari Brasil juga kenal beberapa enggak? Dari Brasil, iya, ya. Teman dari Brasil, yang lama yang ikut dengan saya waktu itu si yang masih aktif si Fabiano Beltrame main di Persis Solo sekarang. Dia udah dari Indonesia udah memang ya 10 tahun ada 10 tahun. Cewek ini dari Brasil ya. Tentang culture shock. Culture shock guys. Ini Indonesia budaya ini pasti beda jauh. Ada culture shock enggak? Apa yang ya, ada culture shock. Membuat bagus soalannya, guys. Culture-nya apa? Ya, paling jauh itu traffic. Di Indonesia memang traffic ya. Macet itu luar biasa. Ya, di Indonesia kebiasaannya macet ya, guys. Memang gila macet luar biasa. Gila. Itu mungkin 2-3 kilo bisa 1 jam, 1 setengah jam. Wah. Apalagi di jam keluar kerja atau jam masuk kerja. Ya itu memang luar biasa. Biasa. Jadi harus banyak. Enggak macet gitu. Enggak segitu sih. Enggak macet tapi termasuk normal. Kalau sini udah luar biasa. Waduh. Jadi harus macet di Argentina itu baginya normal. Tapi di Indonesia luar biasa, guys. Banyak sabar. Banyak motor di sini. Banyak motor. Itu memang banyak motor, banyak banget. Gojek, banyak gojek. Mungkin kamu di traffic light cuma lihat 2-3, paling maksimal 5. Dan banyak mobil ya, kayaknya satu keluarga itu memiliki beberapa mobil itu. Iya. Jadi itu yang paling saya kaget. Habis itu kan ya makanan. Makanan juga. Kalau macet, bisa pakai gojek. Suka pakai gojek nggak? Apa, motor gitu? Kalau motor nggak, motor nggak pernah suka. Ya, aku memang sama teman selebritis main motor memang. Ya, tapi kalau main motor di jalan masih takut kan kaki atau... Oh, betul-betul. Mereka ada suka, guys. Aku nanti cedera, kan. Tapi tidak suka. Betul-betul. Ada enggak? Sebenarnya enggak ada. Aku selalu bilang... Mungkin kentut? Kentut. Apa pula kentut, guys? Ya, kan? ya, mungkin akhirnya gitu kan, kentut atau itu sendawa. Benar, ya, itu mungkin termasuknya saya nggak suka. Nggak terlalu suka gitu. Sekarang udah terbiasa sih, tapi awal-awal. Misalnya, di Argentina itu terbiasa nggak kalau? Nggak, kalau misalnya kamu begitu, orangnya bisa lempar atau pukul. Itu soalnya kan di sana dinilai nggak respect sih. Nggak respect. Iya, benar.
Jadi itu yang mungkin yang tersebut masuk angin, jadi harus keluarin. Iya. Terserah. Di mana aja. Iya, di mana aja. Aduh. Nah, pernah punya pengalaman buruk selama berkarir di Indonesia? Kayak rasis atau apa gitu? Ya, memang di sepak bola kita nggak bisa suka sama semua orang, kan? Iya, betul. Kadang-kadang kita main lawan tim yang supporter sangat fanatik. Dan di Indonesia sangat fanatik, ya? Memang sangat fanatik sih. Ya, di Indonesia kalau pemain fanatik. Itu kadang-kadang kalau mau ke masuk ke lapangan itu pakai mobil itu apa mobilnya yang... Nah, itulah. Oh, itu barang saya kuda. Kaget juga barang di Indonesia. Kok... Apa namanya? Mobil apa? Ah, barang kuda. Mobil polisi kan, mobil ya, polisi. Yang besar itu aku shock banget. Aku pernah. Pertama kali namanya Extreme Clasico. Banget, iya. Namanya Clasico, Persija lawan Persib Bandung. Kita sampai kita di hotel di sana. Gimana itu rasanya itu dalam mobil kayak? Iya, kita aku kaget aku kita bisa di dalam mobil ini. Ya, aku memang gak salah apa-apa. Karena bahaya atau apa. Tapi aku benar-benar kaget. Kita di hotel, dari hotel ke lapangan. Kita pakai mobil itu, kita masuk sembunyi di situ, ya dengar batu, suara batu-batu kan. Kan. Ya, ya, ya. Kalau mungkin bas sudah hancur, jadi ya semoga ke depan itu bisa berubah kan. Karena ya, itu, ya, ya. Itu aja, hal guys. Yang aneh. Doakan sih. Yang baik-baik aja. Itu harusnya sepak bola jadi entertainment, jadi hiburan, tapi itu udah terlalu aneh. Kok bisa apa Gustavo Fasi bahasa Indonesia belajar di mana? Kalau belajar sendiri. Oh. Sendiri. Sama teman-teman belajar kan. Sendiri. Tiap hari ketemu teman. Yeah. Kita latihan tiap hari. Jadi harus awalnya saya nggak mau belajar, jujur aja nggak mau belajar bahasa Indonesia. Lebih milih ke Inggris. Tapi ya lama-lama kan teman-teman diajak gini-gini. Sama gini. Aku juga dari, belajar sendiri. Jadi pelan-pelan ya mungkin 6-7 bulan udah mulai bisa. Wah, kamu cepat banget. Aku 3 tahun. Tiga tahun. Cepat juga ya, 3 tahun. Nah, katanya pemain bola itu nakal-nakal, suka nakal. Gitu-gitu, guys. Suka terlalu clubbing malam-malam dugam. Apakah itu benar atau tidak? Mitos atau fakta? Aku sudah enggak pemain bola lagi kan. Sebelumnya waktu masih aktif gimana? Ya sebenarnya itu gosip sih itu. Gosip doang sih kalau pemain bola sama seperti pemain basket, pemain tenis, pemain. Ya memang kita di dalam sepak bola apalagi kalau sudah pemain profesional fasilitas. Enggak ada waktunya untuk dugam-dugam. Enggak ada waktunya sih tapi fasilitas. Maksudnya kan kamu jadi pemain profesional. Otomatis nama kamu kan jadi terkenal sedikit. Jadi jaga nama baik. Fasilitas banyak. Pasti. Nah, habis itu tergantung orangnya sendiri-sendiri. Ya. Mau gimana, mau kalau lurus. Kalau Gustavo sendiri gimana dulunya? Kalau aku memang dulu sangat profesional. Oh, sangat profesional, guys. Senyumnya Enggak, aku sangat profesional. Memang ada sedikit-sedikit, tapi fokus selalu ke... Tapi dulu teman-temannya lebih temannya Indonesia atau orang asing? Kalau aku enggak pilih teman dari negara mana-mana. Yang penting orang baik. Yeah. Orang baik di mana-mana, kan di Argentina orang baik ada orang yang baik. Di sini juga sama kan. Jadi yang saya pilih yang bisa dekatin saya orang baik. Oke. Yang enggak dekatin kan untuk cari untuk apa? Yang penting orang yang penting orang baik guys. Itu aja. Ya benar. Nah, pemain bola yang dikagumi Gustavo Cena dari luar negeri siapa? Dan di Indonesia siapa? Dari luar negeri dulu siapa yang? Dari luar negeri mungkin yang saya sangat suka si Andres Iniesta. Andres Iniesta. Barcelona dulu. Barcelona, ya. Sekarang main di China dia, tapi aku sangat suka dia. Gaya permainan dia memang luar biasa. Kalau di Indonesia, zaman saya, aku suka banget sama Ponario Astaman. Ponario Astaman memang tipe gelandang yang saya suka, simple,
Dan habis itu memang di hampir di posisi saya sih, kalau pemain lain mungkin Bambang Pamungkas, Bambang Pamungkas. Tim sama saya. Saya minat dia, juga guys, Bambang Pamungkas. Menurut saya udah termasuk striker terbaik Indonesia sih. Striker terbaik kalau Indonesia. Kalau lagi free time gitu, Gustavo suka kemana aja? Kalau lagi nggak ada kegiatan, lagi nggak ada kerja? Kalau free times, ya mungkin sering nonton. Suka nonton. Dan nonton ya, juga. Nonton, pergi, sampai makan. Kapan terakhir kali balik ke Argentina? Kapan terakhir? Aku terakhir, ya sebenarnya sudah baru balik ke Indonesia, sudah 4 bulan sih. Terakhir aku sempat pulang ke Argentina untuk dapat lisensi kepelatihan. Jadi aku balik ke Argentina, belajar 3 tahun untuk dapat lisensi A. Habis itu balik ke Indonesia lagi. Balik ke Indonesia lagi. Dan di sini kita nggak bisa ambil lisensi Indonesia, harus di negara kita sendiri. Kota yang paling berkesan buat Gustavo saat bertanding bola? Nah, buat saya sih, ya suasana supporter. Suasana ya supporter. Memang itu tadi, aku kagetan dengan atmosfer sepak bola Indonesia memang termasuk sangat fanatik seperti di Argentina. Jadi itu yang bikin saya berkesan. I see. Berkesan yang tidak terlupa saat lawan apa itu? Persija atau Persebaya. Nah, pilih klub yang selalu ada di hati Gustavo. Persija, Persebaya atau PSMS Medan? Iya, buat saya ada dua sih. Ya, ya. Pertama Persija. Persija yang pertama. Karena itu tim pertama yang saya di Indonesia. Apalagi tim terbesar di Indonesia juga. Di ibu kota Jakarta, kamu, ya? Itu klub pertama saya yang membuka peluang, buka pintu untuk jadi aku berkarya jadi peta Indonesia, Indonesia, profesional di sini. Iya. Yang kedua si PSMS Medan. Karena PSMS Medan yang makin nama saya jadi besar banget di Indonesia. Soalnya waktu main di PSMS Medan memang aku ketemu perform terbaik saya di situ. Jadi ada dua klub. Apa yang membuat Gustavo betah tinggal di Indonesia? Kenapa dia betah tinggal di Indonesia? Setelah pensiun, kenapa, ya? Apa ada niat balik kenapa, lagi ke Argentina ya? Atau enggak? Ya banyak, soalnya aku lebih banyak waktu di sini daripada Argentina. Aku 20 tahun sudah di Indonesia. 20 tahun sudah di Indonesia, guys. Wah, wow, lama banget. Ya, dari aku betah, teman-teman banyak. Jadi memang keluarga di Argentina, tapi aku cuma Argentina cuma keluarga balik. Keluarga nggak minta balik ke sana, pulang tinggal. Nggak juga sih, nggak juga. Papa mama ya terserah saya mau kemana sama apa namanya. Ya itu tadi banyak teman di sini, aku budaya rasa nyaman ya, budaya Indonesia juga. Jadi aku lebih pilih Indonesia daripada Argentina. Tapi selamanya atau mungkin kedepannya ada kepikiran tinggal di Argentina, balik lagi ke sana? No, tinggal di Argentina sudah memang udah fix. Enggak mau balik ke Argentina. Enggak mau balik Argentina, guys. Iya, memang kita ingin tinggal di Indonesia. Tidak tahu ke depan mau kalau mau pindah ke negara lain, tapi ya biar utamakan Indonesia. Ya utamakan Indonesia sekarang, guys. Gustavo sudah naturalisasi jadi orang Indonesia enggak? On process. Oh, dalam proses. Gimana proses. Itu jadi WNA? Ya, memang susah. Aku ya banyak tahun di sini, tapi agak susah sedikit kan, surat-surat dan lain-lain. Jadi pengen ganti itu ya, paspornya Argentina, paspornya Indonesia. Iya, gitu. Iya. Harus pilih salah satu ya? Harus pilih salah satu. Kalau Indonesia enggak bisa punya dua paspor kan, harus pilih salah satu. Tapi karena saya sudah memutuskan untuk stay di Indonesia, ya lebih baik nanti negara. Untuk pemain asing yang naturalisasi, itu permintaan pemain atau permintaan negara? Ya, itu bisa dua-duanya sih. Ada beberapa pemain yang negaranya yang minta. Jadi mungkin pas performa pemain itu di top dia, top karir, ya jadi mungkin dibutuh untuk timnas, jadi negara yang minta pemain. Kalau yang lain mungkin minta pemain yang minta untuk peta Indonesia juga, jadi minta mereka untuk naturalisasi. Tergantung ada dua situasi sih.
Tergantung juga pendapat ya. Pendapat keluarga di Argentina saat pertama kali memutuskan untuk ke Indonesia. Ya, itu tadi. Mereka dari awal udah support, udah oke. Oke, oke aja. Mereka udah support. Itu waktu itu aku masih muda sih. Tapi itu tadi, papa mama ya, kamu ada tujuan ya. Go langsung aja. Yes. Mereka pernah ke sini enggak? Pernah. Aku bawa mereka sebenarnya 3 minggu. Oh, mereka iya, stay 3 bulan. Jadi pekerjaan mereka tinggal di sana. Ah, beta iya, juga iya, di sini. Iya. Apalama rindu sama saya juga. Aku waktu itu 2 tahun enggak pernah pulang. Jadi aku bawa mereka ke sini. Ajak mereka makan ajak, di sini. Ajak mereka ke sini. Gimana makanan di sini? Mereka suka enggak? Kalau mereka sama, enggak cocok. Kalau awal-awal memang susah awal-awal. Sebenarnya aku apa aja aku bisa makan. Butuh proses, tapi awal-awal mungkin enggak juga. Ya, awal-awal aku kan? Lihat gimana ini makanan masih takut kan. Tapi sekarang apa aja bisa masuk, bisa makan. Yang penting enggak pedas. Kalau pedas sampai sekarang aku enggak toleransi, enggak bisa sama sekali. Oh, dia tak boleh makan pedas. Suka enggak gendang? Iya, pedas sedikit kan. Oh, itu ya, pedas sedikit bisa ya. Nah guys, demikian tadi video daripada channel Ram Podcast guys. Ha, seorang host cantik, bule cantik, asalnya daripada Brazil dan katanya pernah bermain filem juga di Indonesia. Dan seorang lagi adalah seorang bekas bintang bola sepak profesional, iaitu seorang bule berasal daripada Argentina yang pernah berkarier di Indonesia dan kini sahaja beliau sudah pun pensium ya. Seorang bule cantik guys daripada bidang entertainment dan seorang lagi adalah bule ganteng daripada arena bola sepak ataupun sepak bola profesional Indonesia. Awalnya saya kaget juga ya melihat Gustavo Chena ni begitu fasih berbahasa Indonesia. Seperti katanya tadi, pada awalnya beliau hanya ingin berkarier saja di Indonesia. Nah, kini guys, selepas bule ini pensiun, malah sekarang memilih untuk tinggal di Indonesia. Dari yang saya dengar tadi, beliau dalam proses untuk menjadi WNI, iaitu warga negara Indonesia. Waduh guys, seru banget sih. Apapun tahniah kepada Gustavo Chena, semoga prosesnya untuk menjadi WNI berjaya lolos dengan mudah ya guys. Yalah sudah 20 tahun guys dia di Indonesia. Bahasa Indonesianya waduh fasih banget guys, lancar banget. Sama juga dengan host yang cantik tadi ya, bule cantik tadi. Bahasanya Masya Allah guys, mantap habis guys. Tapi daripada host yang cantik itu, saya dengar dia punya logat ataupun slang bahasanya tu lebih kurang seperti bule daripada Rusia itu. Apa namanya? Isteri bagus guys, yang lucu tu guys. Apapun guys yang kita lihat, inilah dia antara bule-bule yang pernah jejakkan kaki di Indonesia. Sangat sukar guys untuk mereka nak meninggalkan Indonesia kerana sangat selesa dan mereka hidup dengan aman di Indonesia. Tambah-tambah pula orang-orang Indonesia ramah-ramah dalam melayani mereka. Pada awalnya mereka ada sedikit culture shock guys, dari segi budaya dan juga makanan-makanan di Indonesia. Tapi lama-kelamaan guys, mereka boleh menerimanya dengan baik guys. Dan mereka sangat menyukai Indonesia. Dan saya dapat lihat mereka melihat Indonesia ni dari sudut yang sangat-sangat bagus. Dan mereka sangat appreciate, menghargai Indonesia. Itu yang sangat bagus guys. Baik guys, saya rasa itu saja daripada saya kali ini. Moga kita bertemu lagi di next video. Jika ada salah dan silap sepanjang saya reactionkan video ni, saya mohon maaf. Dan jangan lupa guys untuk anda berikan sokongan dukungan anda dengan subscribe channel HM Studio. Dan jika anda punya saranan, punya komentar-komentar yang positif ataupun punya pandangan anda, anda boleh komen di ruangan komentar nanti di bawah. Dan guys, seperti biasa guys, moga kita bertemu lagi. Apa-apa pun guys, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye-bye. Assalamualaikum.